Pilih padanan yang betul. Pertama, margin untung kasar. Margin untung kasar menunjukkan hubungan antara untung kasar dengan jualan bersih. Betul ke? Kalau yang ini kan, korang kena ingat formula ni je. UKKJ, UK, UK, UB, UB. Lepas tu, JB, JB, MA. Saya ingat macam ni je. Kalau macam margin untung kasar ni, untung kasar dengan jualan bersih. Betul lah ni. Margin untung kasar ni, jawapan dia adalah A. Kalau nisbah semasa, mengukur kemampuan perniagaan membayar hutang jangka panjang. Bukan jangka panjang, jangka pendek. Sebab nisbah semasa ni, dia berkaitan dengan aset semasa dan liability semasa. Liability semasa tu hutang jangka pendek. Salah lah. Pulangan atas modal mengukur kadar jualan bersih atas setiap ringgit modal yang dilaburkan. Bukan jualan bersih, untung bersih. UBMA, untung bersih. Untung bersih bahagi modal awal kan. So kita nak tahu daripada modal yang laburkan tu berapa banyak untung bersih yang kita dapat. Macam itulah. So salah juga. Di kadar pusing ganti inventory menunjukkan kecairan inventory perniagaan. Salah. Kalau kecairan tu ni lah nisbah semasa. Kadar pusing ganti inventory tu kita nak tahu berapa kali ataupun berapa hari kita restock barang niaga kita. So jawapan dia adalah A, ayam.